Kita berikan untuk saudara main kita tanya semak. Kita berikan untuk saudara semak. Kita... Nanti ada lagi. Banyak lagi orang saya tanya ini. Dan tentu anda nampak rahsia lagi banyak rahsia ini. Baik, saya nak tanya sebagai ahli politik. Saudara Bob Mendoan. Saudara Bob Mendoan pernah nyanyi tak? Nyanyi boleh. Ha? Dulu. Ha? Dulu boleh. Dulu boleh. Tapi saya cuba nyanyi lagu ni. Ha, boleh. Abang Mel kot. Ha, cuba nyanyi satu lagu. Saya terfikir-fikir tadi tengok-tengok ada satu lagu. Kalau tak silap lah. Seingat aku kita boleh berter. Berdiri lah sikit. Ha? Berdiri. Itu saja lah. Lebih tak boleh dah. Ha, nanti abang Mel akan nyanyi kan. Okey, okey. Cuma sekali lagi. Sedap lah suruh. Sekali lagi sikit. Takut hujan kan. Tak apa. Saya bawa hujan ni insyaAllah. Kalau bawa menolak nyanyi lah. Memang hujan ni insyaAllah tak turun. Ha, boleh. Satu lagi. Seingat aku, kita pernah bertemu dulu di satu pesta keramaian. Tak tahu. Sekoda. Kalau nak lagi, bayarlah. Baik, tuan-tuan. Cik, Datuk minat pada kumpulan-kumpulan rock ni macam mana? Saya bukan minat rock sangat sebenarnya, tapi... Pernahlah dengar lagu-lagu Abang Mel dulu. Masa muda-muda dulu kita boleh teringat lagi sekarang ni. Sampai sekarang ni dua tiga senjata tu boleh ingat lah. Lebih-lebih tu tak boleh lah Pak Jawi. Baik, tapi kalau jadi juri untuk pertandingan boleh lah dah? Belum lagi lah rasanya. Boleh. Juri pertandingan dia rasuah tak buat soal. Rasuah boleh. Baik, ada. Itu tak payah juri, saya hakim juga. Baik, seterusnya kita, terima kasih saudara Bambulan. Saya nak pergi tanya, kita tengok dulu. Ini pertama saya nak terangkan, ini dia bekas juara Kapret Malaysia. Bangun dek. Adik kena bangun. Haa, itu dia. Yes, Kapret. Dia asal cakap tangan dia di sini. Pasal dia nak pegang minyak, tarik break. Baik. Berat badan berapa kan? Alhamdulillah maintain daripada usaha sekarang 55 kg. 55 kg. Berat mata yang dibawa? Tak ingat. Tak apa. Motor. Tak nampak motor yang mana? Ada belakang. Patut motor-motor tempat itu. Motor yang buat race lagi tu kan? Okay. Bukan yang buat race kan, tak mana museum? Satu dalam bilik, satu lagi pulang balik pada racing. Dalam bilik dia letak. Dia selalu kita letak dalam bilik ni makmur. Baik. Cuba ceritakan sedikit tentang pengalaman-pengalaman sehingga boleh jadi sampai jadi juara. Kedepan sini. Cerita kita pada belakang. Cerita. Ini yang masalah kalau Pak Jali pegang mic ni. Saya bermula dengan dunia pemotoran ni pada umur 14 tahun. Pada tu saya minat dengan Vespa lah. Saya main dengan Vespa sampai ikut konvoi ke Kuala Kangsar atau semua. Masa tu ada lesen tak? Tak ada lesen. Allah. Alah, kita orang muda. Takut duduk orang tu. Yalah, yang banyak ada cerita kau orang muda lah. Saya sudah 14 tahun, saya dah minat dengan motosikal. Dah main dengan pembelaan dengan Vespa. Saya main drag pada 14 tahun di Kuala Kangsar. Carnival motoklasik sempena ulang tahun keputeraan Sultan dekat saya. Di situ saya main drag. Kemudian saya beralih arah untuk main karting ni bila saya rapat dengan kedai motor tu. Asalnya saya beli barang-barang tepat lah. Dalam saya tanya sendiri, boleh tak kalau saya berlumba main drag? Lepas tu dia kata, bapa tak marah. Nak marah, saya cakap lah, jam-jam lah. Jadi saya main dalam taksi saya ambil masa. Dan tu zaman pakai two-stroke, saya guna SS2. Dan tu main di Lintai Image USJ. Ambil masa dan saya dapat masa yang terbaik. Dan terus diserap di bawah Cising Racing Team. Kemudian saya perform selama satu penggal tu. Maknanya ada 6 game. Jadi dalam masa umur saya 14 tahun, 15 tahun, saya di bawah Racing Team, di bawah Cising Racing Team. Lepas tu saya dibeli oleh Petronas Racing Team.
Jadi bila sejak Petronas nak terampu saya keluar dan saya bermain bawa Asia Racing Road. Jadi saya tolak itu sebab satu faktor keluarga saya tak benarkan atas alasan kita menggunakan champagne. Masa tu. Jadi tak dibenarkan lah kalau saya tak bagi apa semua. Saya stop main tu. Kemudian saya bermain balik ke Malaysia. Main untuk grafik juga. Lepas tu dengan DP The City. Kan BSP lah sekarang ni. Dulu DP The City. Kemudian saya accident. Belum ber-accident. Agak teruk lah lah. Kira dalam 3 minggu saya koma. Tulang tangan dipatah. Hancur. Tulang sebelah kanan. Hancur. Dan ada genggaran di otak. Dan ada beku. Kemudian. Jadi tapi otak okey lah. Alhamdulillah ni boleh beza dan berkata rakyat. Boleh lah beza kan. Barisan nasional yang pakai rakyat boleh beza. Boleh beza. Cuma saya ingin yang psikopus lagi. Alhamdulillah. Saya cuma saya penis sikit. Tapi tak pernah nanti lah. Jangan. Saya berhenti bermain. Sampailah ke tahun lepas. Saya tak berhenti. Tak agak berubah. Saya berhenti tahun 2006. Itu saya injek agak teruk. Fobia pun fobia juga. Sampai tengok orang berlumba tepi ya, memang lepik apa semua. Jadi macam takut sampai tersikit. Adik kalau takut tu yang pandang abang. Sebab abang berani pandang tadi tu takut. Yang dalam gelap. Jadi saya berhenti bermain. Bila saya bila Pakatan Rakyat Pemerintah di Selangor, dia beri peluang untuk belia yang sukakan sukan pemotoran, dia memberi satu dana untuk buat satu program Selangor Motoris. Maknanya dengan Selangor Motoris tu kita berlumba dengan harga kos rendah. Apa kalau kita nak main kaprik kurang-kurangnya kita perlu ada RM20,000 untuk bermain. Jadi bila Pakatan Rakyat Pemerintah di Selangor Esko belia Dr. Yunus dia memberi amanah kepada Wodex dan itu kira diterajui oleh KRC sendiri di bawah pemuda PAS Pusat, mana membantu mana belia-belia yang cuba untuk berlumba dan kita bawa dia ke Selangor Motoris dengan kos cuma hanya satu perlumbaan RM200 sahaja. Jadi harganya lagi tinggi daripada kapi. Sebab pertama kita bagi RM2,000 tapi cuma bagi RM1,200 je. Jadi bila saya nak kata perkataan rakyat dia bagus, tapi memang bagus lah orang masih di Selangor kan. Tapi sampai saya nak kata pada Rizky Bahar ni takziah. Sebab aku masih lagi dalam bahasa Malaysia. Sebab saya sendiri umur 25 tahun saya membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana pembangkang, yang mana bukan pembangkang. Boleh berhenti sikit kan? Memang dia sedaki. Sebab apa bila Rizky sikit ni bukan kita nak melobi, dia tak melobi apa-apa. Cuma saya nak bagi tahu pada golongan belia saya rasa semua tak ada masalah. Sebab semua dah boleh katakan 99% menyukur kepada kata rakyat. Tapi yang di golongan saudara satu lah, yang mana dah berubah-ubah lebih apa semua lah, yang mana dah bawa-bawa tanah tu jadi masalah. Bagi saya pengaruh lebih kepada TV 2, TV 1 orang lepas bayar maghrib orang ngaji, dia buka TV di operator. Jadi benda tu semua bila Pakatan Rakyat Pemerintah di Selangor, kita boleh bezakan yang mana baik, mana buruk, mana hasil-hasilnya datang. Selama 4-5 tahun Selangor diperintah oleh Pakatan Rakyat, Selangor berjaya menghapuskan satu hutang-hutang yang dinyatakan oleh Bahasa Nasional sampai hitungnya cuba menarikkan hukuman masa tahun 2008, masa apa perayaan yang lepas lah. Jadi di situ saya sebagai orang Melayu pun malu sebab Melayu barang yang macam tu. Lepas tu saya pun nak cerita pasal hukum mulut, bini sendiri tak macam tu dong. Kita boleh fikir benda tu. Jadi kalau saya cakap banyak nanti kata saya lawan MC pula. Kawin dah? Alhamdulillah, baru kawin satu. Baru kawin satu. Saya harapkan saya jangan kawin dulu. Nak kawin dah, pandang kamu lah. Cuma sekarang ada sahabat minta tolong saudara kempenkan sikit. Kita ada pendaftaran selat IRC di ujung sana. Okey, di sebelah sana, kanan saya dan di sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan, ada satu meja 2-3 orang yang agak ramai di situ. Bolehlah untuk mendaftar ke IRC. Di mana IRC ni adalah satu kelab pemotoran yang ditubuhkan oleh PAS pada tahun 2007 dan diberi nama Alternative Riding Club.
atas sebab masa tu kita dibawa bahasa alternatif dan saya antara orang-orang yang nak katakan lama tak lama jugalah sebab terjebak. Dia bukan dengan sengaja, tak sengaja. Jadi nak tanya sikit lah tentang masalah dia. Sebenarnya dia kena selama kan? Dah selama. Cuba saya bawa badan. Dah saya bawa tu. Sedang mandi tak tadi? Bila mandi? Mandi. Jadi air selama ada air tau. Orang mayang tak ada. Orang pura tak ada air. Tak ada air orang mana? Pura. Orang purun. Purun bayam di bawah kerajaan barisan nasional. Baca ni, boleh siap? Terus! Pasal air, pasal air. Ah, pasal air, air ya sikit. Awak kenal kalau nak pasal makan, pasal air. Tapi tadi buat makan, jadi buat air. Okey, boleh. Tak apa, saya nak kongsi. Di Selangor, saya ada penjelasan tentang air di Selangor. Saya sebagai rakyat Selangor, saya patut bercakap tentang di Selangor. Lagi nak cakap pasal di Pahang, saya tak sangat. Minggu lepas saya ke Pahang, ke Pekan. Berforum bersama dengan UMNO, Ketua UMNO Sarawak Pekan. Dan saya berbudah dengan tentang dia tentang hudud pasal apa semua. Dan bila saya cakap dengan UMNO sekalian, tak sepatutnya kamu tidak layak untuk cakap hudud. Tentang hudud ke, tentang apa penggunaan kalimat Allah ke, kamu tak layak. Kena layak ya? Orang yang lebih layak cakap ni. Cuma takkan nak panggil Najib Razak bercakap tentang hudud. Eh, bini dia tiba tak pakai tudung. Bukanlah tak bercakap tentang hudud. Dia pun takut pasal hudud. Sebab apa? Takut rambut lah sini. Saya ni bawa tahun ibu 25 tahun, bukan nak kasi kurang ajar, tak. Tapi disebabkan saya terlebih ajar, saya nak mengajar, saya nak bagi tahu. Berapa, nak jadi pemimpin, kita mimpi keluarga dulu, baru nak mimpi rakyat. Nak air, air, air. Air Selangor. Dah masuk air. Sini macam ni? Ajar kita lah, kemudian. Okey. Okey, air di Selangor, kami tak ada masalah. Tak ada masalah air. Berapa, sampai pihak Syafas ni, dia menutup. Penutup air yang apa, puncak air. Puncak air sampai puncak air tu pecah. Berapa terlampau menampung terlampau banyak air tu. Sampai dia sanggup tak nak bagi kawasan-kawasan Lembah Kelang. Tak ada air apa semua. Sedangkan pelik tak? Hujan dah turun tapi tak ada air. Saya tak tahulah kalau Rosman tak ada air. Allah Alam. Okey, terima kasih. Bawa air. Bawa air kan? Air dia tadi contoh tahu dah. Ini pun Selangor ni. Saya pun selalu juga Selangor. Bawa tahu lah saya selalu ke Selangor. Mandi, jangan kata tak mandi. Cuma kita nak terangkan, kerajaan Selangor bagi duit untuk rawat air. Kerajaan Selangor bagi duit untuk bekalan air. Punya besar nyumpai air. Kita ada berapa wadi, ada berapa takongan. Tak pernah kering. Yang duk sekat air ni, seperti kata tadi lah. Daripada 10 jalan, dia buka 2 aja. Ni macam Israel tu lah. Israel dengan Gaza macam tu lah. Dia tahan air. Ini puak ni puak teruk lah. Gaji kursi Syabas RM450,000 sebulan. Pelokong berapa? Dapat print berapa? Dapat print 500. Saman AIS 300. Padan muka tinggal 200 ni.